Kaisang Pangarep soroti perilaku Iriana Jokowi. Nama Kaisang Pangarep, anak bungsu dari Presiden Indonesia Joko Widodo dan Iriana Joko Widodo, kerap menjadi perbincangan publik. Tingkahnya dianggap nyeleneh sebagai seorang anak presiden, Kaisang justru semakin membuat publik geleng-geleng karena kelakuannya. Baru-baru ini, Kaisang menceritakan tentang ibunya yaitu Iriana Joko Widodo yang sama seperti ibu-ibu lainnya. Penasaran bagaimana kisahnya? Apa yang sebenarnya dimaksud oleh Kaisang bahwa ibunya sama seperti ibu-ibu lainnya? Dilansir oleh Hobbs ID dari akun TikTok @kaisangerina_daily pada tanggal 31 Januari 2024, simak ulasan tentang cerita lucu Kaisang tentang Iriana Joko Widodo yang sama seperti ibu-ibu lainnya. Iriana Joko Widodo merupakan istri dari Joko Widodo. Ia menjadi ibu negara sejak tanggal 20 Oktober 2014 hingga sekarang. Lahir pada tanggal 1 Oktober 1963 di Surakarta, Jawa Tengah, membuat seluruh pembawaan Iriana sangat khas perempuan Jawa. Anggun dan lemah lembut melekat dalam diri Iriana Joko Widodo dimanapun ia berada dan dalam kondisi apapun itu. Bukan dibuat-buat, sosok yang lemah lembut memang sudah menjadi karakter dari seorang Iriana Joko Widodo. Namun siapa sangka ternyata putra bungsunya Kaisang justru membeberkan bahwa sebenarnya Iriana juga sama seperti ibu-ibu lainnya. Dalam sebuah potongan video, Kaisang Pangarep mengungkapkan keresahannya menjadi seorang anak yang ibunya doyan update status. Betul. Gitu aja. Kalau ibu saya di rumah terus, oh. Iya. Itu sumpah. Ngapain ibu repot-repot ke... Iya, ibu itu sumpah kayak ibu-ibu di WA gitu, nanti sore gitu, nanti update status WA, makan singkong nih, gitu. Saya kepo. Ibu Irina juga masih update WA story. Iya. Mengetahui fakta bahwa ternyata keluarga presiden pun sama saja seperti keluarga pada umumnya, membuat banyak orang merasa relate dan tertawa. Jadi menurutmu gimana, Hoppers? Tulis di kolom komentar ya. Baca berita selengkapnya di www.hopes.id.